Atlet asal NTB yang juga peraih medali perak cabang olahraga lari estafet di Asian Games lalu Muhammad Zohri juga akan menyumbangkan sejumlah bantuan bagi korban gempa Lombok, termasuk tempat ibadah di wilayah tinggalnya yang rata dengan tanah. Sedikit membantu korban-korban di Lombok yang apalagi yang terkena musibah kayak gitu kan. Apalagi juga masjid di kampung saya itu hancur rata semua dengan tanah. Insya Allah mungkin saya bakalan menyumbang lah ke buat masjid.